Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Kabupaten ini merupakan daerah rawan bencana tsunami melihat letak geografisnya. Oleh sebab itu, edukasi bagi masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak bencana. Selain pemasangan rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul, sosialisasi terhadap masyarakat sangat diperlukan. Oleh sebab itu, tim relawan pun berkunjung mendatangi salah satu desa di pesisir selatan Kabupaten Malang, yakni Desa Tamban Rejo, tepatnya di tempat pelelangan ikan sendang biru. Di sini tim relawan bertemu dengan para penduduk dan tokoh masyarakat setempat guna memberikan pemahaman mengenai apa itu tsunami dan cara menghindarinya. Sebagai desa yang terletak di bibir pantai, Tamban Rejo seringkali diterpa bencana gelombang tinggi dari air pasang. Dan selain itu, banjir air laut pun pernah melanda kawasan ini. Oleh sebab itu, edukasi penyelamatan diri dan early warning system sangat diperlukan untuk memberikan peringatan kepada penduduk mengenai bencana yang akan datang. Untuk potensi bencana di Sendang Biru, kita punya data itu adalah gempa dan dimungkinkan berada potensi tsunami-nya. Harapannya adalah kita bisa memberikan informasi yang akan dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh masyarakat khususnya Sendang Biru untuk bisa secara mandiri mereka mempersiapkan diri dan menyelamatkan diri. Adanya kegiatan kali ini yang dimotori oleh BNPB melalui ekspedisi Desa Tangguh Bencana tsunami ini, kami antusias dan kami berharap ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini akan selalu bisa mengarah khususnya kepada Kabupaten Malang dan Sendang Biru Padang. Untuk saat ini kendala di wilayah tersebut adalah titik kumpul yang belum tersedia atau terlalu jauh. Dan kedepannya pihak BPBD Kabupaten Malang yang ikut mendampingi akan memfasilitasi warga untuk membuat titik kumpul yang aman. Husni Abibullah, Surabaya TV.